Mungkin kita dilakukan. Itu pasarnya di mana, Pak? Pasar apa? Untuk minyak kita ini kan dapatnya di grosir pasar mana ini? Pasar mana? Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Tribuners. Ya, saat ini saya berada di Kebagian Sembako di Jalan Tuku Umar. Ya, artinya Kebagian Sembako Politik. Kenalkan saya reporter Tribun Jatuh Raja Joko Pamungkas. Saya lihat. Nah, yang jadi unik sekarang ini pembagian sembako adalah adanya minyak kita yang dibagi-bagikan. Ini minyak kita. Kalau pembagian sembako, baksos, bakti sosial. Ini minyak kita yang sekarang langka di pasaran. Sebenarnya Pak, dapat minyak kita berapa, Pak? Dapat minyak kita berapa? Minyak apanya? Harganya? Harganya? Harganya berapa? 13 ya, Pak? Harganya di mana, Pak? Enggak, dari sana? Dari sana 15.500. 15.500. Ya, kita jual 13. Oh, ini kita dijual. Iya, kita subsidi. Subsidi 2.500. Oh. Jadi ini harga pasaran 15,5, kita jual, kita ini 13, kita mesuri di 2,5. Oh, ini jadi kan ya jual murah ya? Jual murah, ini paket jual murah. Berapa sih, Pak? Ini Pak jumlah total paket, berapa nih, Pak? Kalau jumlah total, nggak kita batasi ya, nggak kita batasi di paketnya. Apa aja, Pak, selain minyak kita? Minyak, indomie, telur, gula, sama beras. Minyak kita kan lagi langka ini. Dapat di mana, Pak? Dapat di mana? Dapatnya ada di grosir. Jadi langganan kita lah. Jual berapa, Pak? Minyak kita, Pak. Ini kan pasar murah ya. Jadi kita jual 13. Kita belinya dana 15 berapa? 15.500. Berapa bungkus, Pak? Belinya ada 6 ya? 6 dus. 6 dus. 6 dus 1 dus isi. Isi 12. 12 ya, Pak. Kok milihnya minyak kita, Pak? Enggak. Ya adanya itu premium. Ya pinginnya ya. Jadi tempat grosirnya itu adanya ini yang kita tanya harganya masuk harganya dengan perhitungan kita masuk ya kita ambil. Ini menyasar ke masyarakat mana aja? Semua kita sini wilayah sini mas. Wilayah Karang. Jadi rencananya nanti kita akan bergerak mulai ke kota Semarang. Itu wilayah sini.